semuanya, selamat pagi, siang, dan selamat malam. Oke, kali ini kita akan menghilangkan watermark dari Bandicam. Yang pertama, kalian nanti akan download dulu aplikasinya atau tambahannya ya, atau tambahannya nanti akan saya sertakan di deskripsinya, kalian bisa lihat. Yang pertama, kalian buka dulu Bandicam. Nah, setelah Bandicam terbuka, kalian bisa download dulu aplikasinya ya. Aplikasinya ada kalian download. Di sini saya sudah ada aplikasinya yang sudah saya download ya. Ini namanya Keymaker. Ini bisa kalian ekstrak dulu ya. Nanti setelah kalian download itu kalian ekstrak, misalnya ekstrak file ya. Seperti ini bisa ya. Passwordnya kalian tulis 1234. Oke, setelah itu di close. Nah, sebelum kalian ekstrak itu dimatikan dulu antivirusnya ya. Jadi antivirusnya kalian matikan supaya tidak terdeteksi. Aman ini pasti. Oke, ini kalian copy ya. Di mana copy? Ya. Copy terus kalian paste ke Bandicam yang di sini ya. Di file ini klik kanan saja. File Bandicam-nya ya. Open file location. Nah, seperti ini kalian klik kanan terus dipastekan di sini ya. Kalian paste, setelah itu kalian cari Keymaker seperti yang ini. Kalian klik kanan terus kalian run administrator. Oke, kalian run. Setelah itu yes. Oke, setelah yes kalian masukkan emailnya. Emailnya terserah saja. Atau saja tulisannya @gmail.com. Oke, seperti ini. Kalian klik register. Oke, sekarang sudah sukses. Sukses, kita close saja. Sekarang kita tinggal mulai merekam. Ini di dokumen ya, user dokumen Bandicam. Nah, di sini sudah saya rekam, jadi kita coba. Klik sini. Oke, kita cobanya sebentar saja. Ini sudah 12:15. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita cari hasilnya. Hasilnya di user dokumen Bandicam. Oke, dokumen Bandicam. Ini hasilnya, kita klik. Kita tunggu. Jadi watermarknya akan hilang. Jadi kita tambah watermark. Nah, seperti ini. Watermarknya sudah tidak ada lagi.